ada sebuah kabar gembira, di mana roket Erhan 122B buatan dalam negeri yang telah menjalani serangkaian uji coba akan segera diproduksi massal dalam waktu dekat. Roket buatan Indonesia ini diproyeksikan akan memperkuat jajaran Korps Marinir. Hal ini diberitakan pertama kali oleh situs Defense Studies Blogspot. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozu Channel guys. Apa khabar anda orang Malaysia dan apa khabar anda orang Indonesia? Bagaimana dengan kesihatan anda semua guys? Jika sihat, alhamdulillah. Saya macam biasa sihat, alhamdulillah. Okey, bagi anda yang baru saja sampai ke channel saya, macam biasa jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya sekali, bukannya apa, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru yang saya uploadkan ataupun reactionkan untuk anda semua. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada S3 Militer ataupun S3 Militer. Katanya di sini, tuntas PT Pindad pastikan roket Arhan siap jadi andalan artileri marinir TNI-AL. Oh, susah saya nak sebut. Berbelit-belit lidah saya nak sebut guys. So, okay guys, tanpa buang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okay guys, jom. 2000 years later. Okay guys, jom kita sama-sama tonton dan reaction video tersebut. Okay, 1, 2, 3. Ada sebuah kabar gembira, di mana roket Erhan 122B buatan dalam negeri yang telah menjalani serangkaian uji coba akan segera diproduksi massal dalam waktu dekat. Roket buatan Indonesia ini diproyeksikan akan memperkuat jajaran Korps Marinir. Hal ini diberitakan pertama kali oleh situs Defense Studies Blogspot. Oh, cantiknya kereta ni. Seperti diketahui, roket Erhan 122B telah melewati beberapa uji coba sejak tahun 2014. Dan kini roket untuk Korps Marinir ini sebentar lagi memasuki proses produksi massal. PT Pindad yang merupakan perusahaan plat merah yang bergerak di bidang industri pertahanan dipilih untuk memproduksi massal roket tersebut. Pihak PT Pindad saat ini tengah mempersiapkan fasilitas produksi massal bagi Erhan 122B. Roket Erhan 122B sendiri digarap oleh Konsorsium Roket Nasional dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Adapun Konsorsium Roket Nasional terdiri dari 8 PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia yang dikoordinasikan oleh Ristek BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jika sudah diproduksi, roket ini akan menjadi senjata utama pada alutsista Multiple Launch Rocket System atau MLRS, RM70 Grad, macam-macamlah yang Indonesia Vampir, buat untuk militer dan mereka. Norinco tipe 90B. Atau dalam kata lain, roket buatan dalam negeri ini diproyeksikan untuk memasuk kebutuhan artileri Medan Korps Marinir. Dilihat dari spesifikasinya, Erhan 122B berbobot 64 kg, di mana 18 kg di dalamnya merupakan hulu ledak. Bahan bakarnya menggunakan solid propellant, dan setelah dilakukan serangkaian uji coba, Erhan 122B dapat melesat sampai kecepatan Mach 2,95 dan sudut elevasi peluncuran 50 derajat. Roket ini dapat mencapai jarak tembak 30 km. 3 km jarak jauh dia. Panjang roket mencapai 2820 mm dan lebar diameter 122 mm. Sebelumnya Kepala Pus Litbang Alpanhan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Brigjen Rosidin, mengungkapkan jika kendaraan peluncur untuk roket Erhan 122B juga telah menjalani serangkaian uji coba. Dia boleh pergi 30 km jauh dia. Dari sisi kecanggihan, kendaraan peluncur roket Erhan 122B lebih unggul dibandingkan dengan produk serupa buatan luar negeri seperti produk negara Cekoslovakia. Brigjen Rosidin menambahkan, roket Erhan 122B itu sendiri memang direncanakan diproduksi untuk memperkuat kendaraan Satuan Artileri Medan Korps Marinir. Kendaraan peluncur roket Erhan 122B menggunakan 40 laras dan daya luncurnya sejauh 30 km. Ujar Brigjen Rosidin dalam keterangan yang tertulis, sejauh 30 km dia boleh pergi. Jakarta.
Mananya 40 kali tembak. Oh, hebatnya kendaraan ni. Kagum lah saya tengok kendaraan ni. Cantik sangat. Kendaraan peluncur roket dari Cekoslovakia. Cantik betul lah design dia. Peluncur roket buatan Cekoslovakia. Tengok design dia. Hanya memiliki jarak luncur sejauh 18 km. Kata Brigjen Rosidin kepada awak media. Cantik sangat desain kereta lori itu. Seharusnya mendapat sambutan positif dari pemerintah Indonesia untuk segera mendapat respon dengan segera mengakuisisinya. Karena jika tidak, maka siapa lagi yang akan mempercayai dan menghargai jerih payah anak bangsa dalam mengembangkan segala sesuatu tentang industri pertahanan. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Hebat sangatlah roket tu. Dia punya pergi tu memang jauh betul. Tak tahu lagi apa benda yang alat-alat militer yang Indonesia akan buat setiap masa berganti baru, berganti yang baru. Ya Allah. Diorang uji So okay guys, kita dah tonton dan tengok sama-sama tadi bagaimana roket peledak ataupun peluncur roket yang dibuat oleh anak rakyat Indonesia sendiri ya. Bagaimana kehebatan dia boleh mencecah hingga 30 km jauh pergi dia. Dan dia punya alat peledak yang dalam roket tu saja adalah 18 kg. Dia punya berat peledak dia saja, dia termasuk dengan roket dia belum lagi. Alat peledak yang dalam roket tu saja 18 kilo. Memang saya sangat respect dan sangat kagumlah dengan Indonesia ni. Ada je benda alat-alat militer yang diorang akan buat, rakyat Indonesia akan buat untuk peralatan-peralatan canggih, alat-alat militer ataupun alat-alat peperangan mereka. Salute pada kamu Indonesia. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat untuk kami di Malaysia. Dan saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa sebentar lagi ataupun pada pukul 7 nanti ya, kalau di waktu di KL ni pukul 7.20 ya. Okay guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye bye guys. Bye bye.